Basuki Cahaya Purnama MM. DPRD DKI Jakarta telah mengumumkan Basuki Cahaya Purnama sebagai Gubernur DKI Jakarta dalam sidang paripurna kemarin. Dari seluruh anggota DPRD DKI, hanya 36 anggota yang hadir. Sementara 48 anggota DPRD yang berasal dari Koalisi Merah Putih memilih tidak hadir. Meski sejumlah fraksi dari Koalisi Merah Putih tidak hadir, Basuki Cahaya Purnama tetap optimis dirinya akan mendapatkan dukungan anggota DPRD lainnya. Ahok menegaskan tetap akan fokus bekerja untuk warga Jakarta. Akan khawatir kerjanya nggak beres kalau ternyata di DPRD ini semua ini nggak ada yang dukung. Ini kan mendukung semua DPRD. Jadi yang kita khawatir bukan hambatan, yang kita khawatir itu kita nih nggak mau kerja cepat. Karena Presiden perintahnya kan kerja. Jadi kita maunya kerja. Jadi nggak usah ngomong politik-politik ini lagi deh. Ya. Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edy, menyatakan menggelar rapat paripurna atas dukungan dari Surat Menteri Dalam Negeri. Terkait sejumlah pihak yang tidak puas atas paripurna tersebut, Edy mempersilakan untuk menggugatnya lewat jalur hukum. Ya silakan kalau teman-teman dari pihak sebelah mengatakan ini tidak sah, ada jalur hukum. Silakan ke MK. Sejumlah fraksi yang tidak hadir dalam paripurna kemarin mempunyai alasan sendiri terkait sidang pengumuman Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta. Koalisi Merah Putih menganggap paripurna kemarin diklaim telah melanggar aturan. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan.